kacing paling rasanya pas kayak podo kacing gede di namanya pak gede. Ana sing ora bodo. Wei. Pasar tikus, pasar tikus. Di tata kono. Mas tadi ke sini menyetorkan tikus ya? Ya. Ada berapa tikus Mas yang disetorkan tadi? 60 tikus. Itu dapatnya dari mana itu sebenarnya itu? Dari persawahan. Ya persawahan. Emang sengaja nyari untuk ya, sengaja acara ini. Dapat duit berapa tadi Mas? Dapat uang 60.000. Itu kemarin nyari tikus banyak kah? Banyak. Di apa kebanyakan itu? Di persawahan apa? Di persawahan di sekitaran jagung sama timun. Nanti pakai apa Mas? Nangkapnya pakai senapan. Berapa lama itu dapat 60 itu? Jam 8 sampai jam 12. Soal sayembara pemberantasan tikus hama di desa Jenengan ini seperti apa Pak? Ini sebenarnya berawal dari keluhan masyarakat tentang maraknya hama tikus ya, khususnya di desa Salamrejo. Dan kita pemerintah desa mencoba hadir untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Jadi bentuknya adalah dengan pemberian reward atau apresiasi kepada masyarakat desa Salamrejo yang mau membawa tikus atau bangkai tikus ke desa Salamrejo dengan nominal Rp1.000 per satu ekor tikus berlaku kelimpatan. Pemberian ini dimaksudkan sebagai stimulus sebenarnya, ya. Stimulus agar petani bisa untuk secara swadaya memberantas tikus yang ada di khususnya areal persawahan, bisa juga yang ada di tegalan juga di permukiman.